Sahabat Cerita Zian, kembali lagi di video kali ini teman-teman. Saya kembali membagikan video cerita dan vlog ya. Sudah 2 hari libur karena ada kesibukan ya teman-teman. Jadi terpaksa tertunda waktu menguploadnya. Tapi saya akan terus berusaha menghibur sahabat Cerita Zian semuanya. Nah, di video kali ini saya berada di kafe, teman-teman. Nah, itu ada apa? Bisa dilihat di situ ada teman saya yang lagi nyanyi ya. Lagi karaoke, tapi ini karena takut kena apa? Klaim hak cipta lagu. Jadi terpaksa videonya saya senyapkan suara suara karaoke-nya, teman-teman. Karena takut terdeteksi ya alunan irama lagu itu. Oke, dan ini posisi jam 10 malam. Saya ceritanya ini teman-teman, apa, jalan bareng keluarga, jadi ditemani apa anak-anak. Sangat seru sekali di sini teman-teman. Ada anak saya dan istri ya. Di sini bareng sepupu lagi apa manfaatin waktu luang untuk karaoke. Karena siang tadi sibuk dengan rutinitas yang sangat menyita waktu ya dan sangat melelahkan sekali teman-teman. Semoga video yang saya bagikan ini bisa membuat teman-teman terhibur. Ini saya lagi ngopi di kafe ini teman-teman, lagi duduk di depan meja. Duduk di kursi, di dekat meja ya. Apa namanya, sambil ngopi, minum kopi cappuccino teman-teman. Dan sambil menikmati suara karaoke di kafe ini. Apa namanya, kita itu kan kerjanya seharian penuh, sibuk ya, nyari uang. Jadi menurut saya nggak apa-apa kita menghabiskan waktu di saat sedang libur. Jadi supaya hati dan pikiran kita terhibur ya. Karena kerja itu nggak bisa setiap detik, nggak harus 24 jam. Ada kalanya kita butuh hiburan, teman-teman. Mencari nafkah boleh, tapi hiburan juga jangan dilupakan. Karena terlalu mengejar ambisi juga nggak bagus ya. Kerja 24 jam non-stop, nggak pakai jalan-jalan, nggak pakai ibadah, kerja terus. Ada kalanya kita itu merasa bosan, jadi butuh hiburan. Seperti yang saya lakukan sekarang, teman-teman. Hiburan untuk menyenangkan diri ya, supaya nggak bosan dan nggak jenuh. Karena mengajak anak dan istri jalan keluarga itu ada nilai pahalanya juga teman-teman. Di samping kita cari hiburan, ada pahala yang mengalir. Kira-kira begitu ya. Oke teman-teman, ini masih ada beberapa menit videonya. Selamat menonton ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu stay di channel Cerita Zian. Semoga terhibur dengan video kali ini, dan saya ucapkan selamat membaca. Sekian, terima kasih.